apa yang menjadi harapannya? Setelah ini harapannya untuk Persipura Jayapura dengan kondisi real yang seperti ini. Harapan saya lebih profesional lah. Lebih profesional dalam menangani tim sekelas Persipura Jayapura. Kalau dibilang profesional berarti dari segi apapun tim itu harus ditingkatkan. Baik. Berarti saya tidak menyinggung manajemen ya. Ya. Tapi apa yang saya rasakan sebagai pemain. Oke. Iya, ini kan dari sudut pandang dari Manu sebagai mantan pemain Persipura dan juga itu yang harus dilakukan oleh tim Persipura biar kedepannya lebih berprestasi lagi. Oke, lebih profesional lagi dalam harapannya untuk sepak bola yang ada di Papua seperti apa? Tadi nanya ini untuk Persipura. Secara umum. Kalau tadi kan Persipura